Halo, teman-teman cuanin aja. Seminggu yang lalu kita ketemu di cuanin aja bahas tentang cacing di Kota Malang. Kali ini saya tidak jauh dari Kota Malang, tepatnya berada di Batu yang terkenal dengan banyak sekali tumbuhannya, banyak sekali penggiat tumbuhan, banyak sekali penjual tumbuhan, tanaman, tanaman hias, macam-macam. Nah kali ini kebetulan aku beberapa hari ini lagi mikirin pengen banget bikin aquascape. Cuman masalahnya, aku gak paham aquascape yang bagus itu seperti apa. Aquascape yang menarik itu seperti apa. Nah, karena kita lagi berada di Kota Batu, dan di sini ada salah satu penggiat aquascape yang bisa dikatakan pembisnis ya. Itu cukup menarik. Ya karena di sini tempatnya tumbuhan. Gimana kalau kita samperin dia? Oke? Tetap ikut saya. Oke. Sekarang sudah ketemu Mas Evan. Oh, selamat siang, Mas. Selamat siang. Ini yang aku obrolin tadi. Ya. Aku sekarang lagi pengen, kebetulan kan lagi di Malang, di Batu. Ya. Aku dari beberapa hari yang lalu itu aku pengen bikin aquascape, Mas. Iya, Mas. Cuman aku jujur pemahaman tentang aquascape ini minim sekali. Iya. Browsing-browsing nemulah sampean datang ke sini, ternyata ahlinya ini. Mas Evan lagi bikin apa ini? Ini mau nyesain ini, Mas, tinggal ngelem-ngelem dikit sih, cuma batu-batu sama nambahin dikit batu buat bawahi. Ini juga termasuk aquascape? Iya, Mas, cuma ini masih hardscape ya, masih belum selesai. Oh gitu? Iya. Dan masih, nantinya juga dikasih tanaman? Iya, pakai tanaman. Oh, duh, sorry Mas, aquascape itu sendiri sebenarnya tanaman asli atau bukan sih? Tanaman asli, Mas. Tanaman asli? Iya, tanaman asli, tanaman hidup ya. Bukan yang tanaman hias plastik-plastik itu? Bukan. Oh, ala, ternyata aku keliru. Lebih ke tanaman hidup memang. Oke. Tanaman hidup ya. Kalau gini nih, akan sampean apakan ini? Ini paling cuma nambahin dikit nih, Mas. Ini mungkin ada beberapa nambah kayu-kayu dikit sih mungkin. Kayu-kayu kecil-kecil gitu. Iya. Mas, gini ini ada tema-temanya nggak sih, Mas? Ada sih, Mas. Banyak kalau tema-temanya, Mas. Contohnya kalau apa, Mas? Kalau ada yang tema Iwagumi. Apa itu? Tema Iwagumi, jadi kayak savana itu, Mas, kayak padang rumput. Terus dia mungkin nanti pakai ada hiasan batu-batu, buat dia nanti kasarnya batunya tuh seperti gunung gitu, Mas. Bagi tumpuan bukit-bukit ya, gitu. Oke. Tema hutan. Berarti minim tumbuhan ya? Ya, biasanya cenderung pakai tanaman karpet, jenis tanaman karpet. Hanya di dasar bawah, aja. Ya, okay. Cuma nanti batu-batunya itu batu manis buat ibaratnya gunung atau bukitnya lah. Terus apa lagi, Mas? Tema sing tema hutan. Sering hutan. Tema hutan juga yang banyak diminati sih, Mas. Dia miniaturnya hutan, pohon-pohon gitu, Mas. Sing lebat banyak varian tumbuhan gitu ya. Oke. Mas, basic aquascape itu dari mana sih? Basicnya dari hobi kayaknya, Mas. Kalau basicnya, Mas. Hobi ya jenengan ya. Memang suka dengan aquascape? Iya, suka. Oke. Udah lama? Mungkin sekitar 2016, Mas. Dari 2016. Kalau ini akan dibawa ke tema apa, Mas? Kalau ini awalnya sih saya mau bikin kayak tebing-tebing gitu, Mas. Cuma saya tambahin detailing
kayu-kayunya dikit, kayak akar-akarnya. Nah, nanti kita main tanamannya paling cuma 2-3 jenis sih mungkin. Oh gitu? Berarti nggak yang lebat sekali ya? Iya. Mungkin pakai Moschicardia yang kecil itu, terus Buce Palandra yang mini, atau sama Nugas Petit sedikit buat pemanisnya aja. Ada nama khusus nggak sih tema dari ini? Tema, kalau ini biasanya anu mas, tebing itu mas biasanya, kalau temanya disini, tebing ya, ya. Tebing ya. Jadi ada yang natural, terus gunung tebing gitu ya. Itu yang ditumbuhi ya. Tumbuhan-tumbuhan gitu gitu ya, ya. Lebih ke natural ya berarti natural, mas. Natural, lebih natural mas. Satu aquascape ini berapa lama? Kalau pembuatannya sih relatif mas, dari tingkat kesulitannya sama tingkat apa, ketersediaan bahannya sih mungkin. Oh tergantung ya? Iya. Tetap mengikuti itu tadi, ketersediaan bahan, iya, tumbuhan. Tetap. Tapi tumbuhan pun harus menyocokkan nggak satu sama lain? Artinya tumbuhan iya, A hanya cocok dengan tumbuhan B gitu? Atau kalau, asal aja? Kalau gitu satu sama yang lain nggak ada sih, nggak ada larangannya sih mas, cuma kita biasanya menyesuaikan tanamannya itu dari tema. Oh dari tema itu ya, tadi ya? Misalnya kalau tema gini kan ya, buat ukuran tebing kecil gini, ukuran aquarepat 30 cm-an, kita kasih tanaman yang besar-besar seperti kayak Echinodorus atau Cryptocoryne kayak di sini, nggak masuk. Nggak masuk, iya. Berarti? Kita menyesuaikan tanamannya juga harus... Memang yang tidak bisa tumbuh besar? Iya, dimana yang dia yang nggak bisa tumbuh besar, terus pertumbuhannya nggak relatif lama daripada kayak stempelan atau dia kan pertumbuhannya lebih cepat. Memang ada jenis-jenisnya ya? Iya. Artinya kalau Mas Evan pengen buat akuarium yang mini gini, ya, itu berarti isinya juga yang kecil-kecil tumbuhannya. Iya. Dan mereka memang tumbuhan yang tidak bisa tumbuh lebat atau... gimana? Bisa lebat, cuma dia waktu pertumbuhannya biasanya lebih lambat. Relatif lama. Oke. Okay. Dan buat ukuran akuarium 30 cm gini, saya rasa pas daripada pakai jenis-jenis yang tadi besar-besar itu mas. Gini ini keindahannya bisa dilihat dari apanya sih mas? Kalau di sini keindahannya sih nanti biasanya kalau tanamannya itu mas. Gitu ya? Iya. Kalau jadi sudah kalau, mature kayak gini iya, ya? Oh, kalau awal mungkin orang awam melihatnya ini apa sih, cuma lah, makanya, tatanan cuma kayu, batu aja. Tapi nanti kepuasan tertingginya kan menurut saya nanti kalau udah lihat tanamannya hidup, tanamannya tumbuh lebat, tanamannya bisa menyebar ke sela-sela satu ini, itu sudah mulai. Artinya gini, tidak hanya komposisi batunya, iya, cuman juga tumbuhannya berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Iya. Dan jenis warna tumbuhan juga berpengaruh nggak sih? Warna sih kalau untungannya untuk orang yang hitungannya ekspor atau lebih profesional lagi mungkin sangat berpengaruh juga sih mas. Pengaruh. Ya? Paduan warnanya. Paduan warna. Terus nanti dilihat dari center of interest-nya, point of view-nya nanti kalau buat kontes ataupun tingkat yang lebih profesional lagi itu sangat penting. Kalau cuma buat penghobi atau pemula itu ya tuh nggak terlalu dipikirkan sih kalau itu. Nggak terlalu dipikirkan. Yang penting tanamannya itu yang bisa. Tapi ini basic tanaman memang tanaman air? Ya. Atau tanaman darat yang dipaksakan di air? Tanaman air. Memang basicnya tanaman ya, air ya? Semua tipe yang dipakai di aquascape itu memang basic tanaman air? Iya, cuma ada beberapa tanaman itu bisa adaptasi di air, bisa diadaptasikan ke darat. Jadi dia mempunyai tingkat adaptasi yang relatif apa mas ya? Lebih fleksibel, bisa di darat juga air. Iya, tapi butuh treatment khusus dong artinya. Nah, itu tergantung treatment tiap masing-masing tanaman sama sama apa ya sih? Ya pengetahuannya itu sih mas. Pengetahuannya. Ngomong-ngomong pengetahuan, ya, teman-teman yang kalau teman-teman pengen beli langsung bisa di mas Evan atau sangat bisa ya, karena Mas Evan juga kreator aquascape. Iya.
Cuman masalahnya teman-teman juga pengen nih mas, ya. Aku tak pengen bikin sendiri. Salah satunya saya. Oh, ya, aku ya. Jujur pengen nata sendiri, ya. Ngasih tumbuhan sendiri. Ya. Apa yang harus saya belajar lebih dulu? Artinya aku butuh belajar apa dulu ini untuk bisa membuat satu aquascape? Kalau awalnya sih mungkin kita belajar dari anu mas, cari pengetahuan tentang apa sih itu aquascape, awal sekali. Terus kita cari tahu tentang cara tema-tema tadi. Oke, kok tetap menentukan konsepnya ya? Iya, menurut saya sih kita tetap tahu itu. Tetap harus tahu ya. Apa? Pengetahuan awal sih. Nanti supaya kita nanti bisa mengerti kalau kita mau beli tanaman di mana. Kita mau beli media yang gimana, soalnya ada beberapa tanaman yang perlu media khusus mas, kayak okay, so. Soil, pupuk dasar, ya, jadi dia tancap di dalam media itu. Nah ada juga tanaman yang kayak di sini dia nggak pakai media, cuma tempel di batu atau di kayu aja. Nah itu kan sangat beda sekali ya mas. Okay. Kita harus tahu jenis tanamannya itu. Oh, tidak sembarangan tanaman bisa nempel di batu ya. Ataupun kayu ya? Iya. Harus tetap milih ya? Iya. Oke. Ada juga tanaman yang dia emang hidupnya di batu atau di kayu gitu, nempel. Memang di alamnya seperti itu? Iya. Nah, kalau kita masukin ke dalam media, contohnya media sini, dia biasanya akan mati gitu. Nggak mau ya? Iya. Berarti istilah tumbuhan rambat lah. Ya, ya, tumbuhan rambat dia bakalan ya. Gampang di batuan atau kayu-kayu ya. Juga. Cuma tapi kalau batangnya dia sampai masuk media, biasanya dia busuk. Oke. Okay. Berarti sorry, media ini juga dipikirkan dong? Iya mas, media juga dipikirkan. Pasirnya. Tergantung tanamannya itu tadi kan. Apa aja yang minimal gini? Kalau saya awam, ya. Apa yang harus saya siapkan? Kalau buat pemula sih lebih baik pakai full set itu yang kayak kita tetap butuh bakteri starter. Bakteri? Oh, tetap ada bakterinya? Iya, bakteri starternya. Terus kita kasih rumah bakteri. Rumah bakteri berarti di filter dong? Bisa di filter, bisa di media bawah ini. Oh, bisa juga? Iya, kalau sini kan saya double ini. Pakai mumis besar ini. Biar teman-teman juga ngelihat, mas. Iya. Sorry ya. Iya. Oh, ini juga medianya? Iya. Ini media rumah bakteri? Iya. Oke. Jadi teman-teman, rumah bakteri itu kalau di aquascape bisa ada yang kita beli ya. Ready beli gitu ya, ya, sudah menjadi media bagi rumah bakteri. Ada ya. Juga yang kita bikin seperti ini ya. Iya. Oh, dan ini harus ada dong. Kalau menurut saya penting sekali sih mas. Oh gitu. Ya. Fungsinya apa sih mas? Ya kan dia buat mengurai amonia kan, misalnya dari kotoran hewan nanti dia kan bisa mengurai bakteri tersebut. Kalau amonia terlalu tinggi nanti juga berpengaruh pada adaptasi tanamannya itu. Oke, bakteri ya perlu rek, nggak cuma di perut kalian. Iya. Tapi aku aquascape juga perlu, mas. Aku ajarin nempel-nempel nopo, mas. Iya, mas. Cuman tunggu dulu, kita lanjut lagi di segmen kedua nanti. Aku pengen belajar cara bikin aquascape di mas Iman. Jangan kemana-mana ya. Ayo mas, gimana mas? Balik, keliru. Balik lagi dicuanin aja. Aku kali ini diajari mas Evan bikin aquascape. Ini memang lem-lem ini. Iya mas, ini di lem mas. Semua di lem brand. Pakai lem ya. Tuh, guys, ternyata aquascape itu basicnya itu yang menata pondasi dulu. Pondasi. Bikin ya. Pondasinya, pondasinya itu dari kayu, dari batu. Ya. Dan itu di lem ya, disusun ya, di lem. Kalau nyusunnya, kalau lebih kuatnya di lem sih mas. Bisa juga kalau cuma ditata-tata aja, tapi nanti kurang kuat, lebih kuatnya lagi di lem. Dari berarti batu, kayu dan ini. Untuk bikin aquascape ya juga butuh imajinasi yang artinya punya darah seni juga dong. Iya, oke. Iya kan? Ya. Punya imajinasi yang oke juga kan? Iya.
Karena basicnya ini dari imajinasi, Bu. Iya, dari imajinasi, terus ya juga adaptasi juga dari mungkin lingkungan sekitar, dari alam. Pemandangan. Nah, iya. Kalau Mas Evan sendiri seringnya dari apa? Beradaptasi dari lingkungan itu tadi atau ya, berimajinasi? Ah, aku pengen bikin kayak gini ah, sesuai dengan imajinasi Mas Evan. Ya, kadang saya dari imajinasi murid tersebut, tapi kadang juga tetap dari lingkungan sekitar tadi, Mas. Ya, menyesuaikan misalnya di alam gitu. Ya, lihat kayu-kayu atau batu mungkin di hutan atau di sungai atau gitu, tetap basicnya dari gitu ya. Tetap perpaduan itu. Perpaduan tetap ya. Dan yang menjadi bisnis. Itu kan keren toh. Berawal dari hobi menjadi bisnis. Cuman basic sebelum Mas Evan berbisnis aquascape, dulu berbisnis apa sih? Dulu main reptil, apa? Mas. Oh, reptil ya. Wah, coba. Teko ulo-uloan. Kadal ya. Ning iwak. Oh, lebih ke ini berarti gecko. Kadal-kadal kayak iguana, terus kadal-kadal lain itu. Oh, gitu. Terus kok bisa akhirnya memutuskan oke, aku bikin aquascape ah. Kalau mungkin dari anu, Mas, dari pelarian saat skripsi mungkin pengen cari hal-hal yang lebih. Mulai buntu skripsinya bingung. Iya, cari hal baru yang mungkin lebih segar, lebih terlihat hijau di mata sama pikiran, akhirnya larinya ke aquascape itu. Aquascape. Iya. Nah, kalau reptil dulu kan mungkin juga saya mainnya kayak background-background buat reptil, buat terrarium dan lain-lain itu. Ya, mungkin hampir sama sih, nanti basicnya sama batu kayu itu. Hampir sama. Iya. Cuman lebih gampang mana, Mas Evan? Karena Mas Evan kan tidak hanya menjual aquascape, ternyata juga menjual perintilan dari aquascape. Jualan tumbuhannya, jualan ikan. Yang paling laris sekarang itu apa sih? Apakah bentuk aquascape fullnya? Atau justru malah aksesoris-aksesoris ini? Kalau yang lebih cepat sih kita ke perintilannya, Mas. Perintilannya. Karena perintilannya kadang orang belinya nggak cuma satu, dua. Ini dia bisa beli satu, terus keterusan beli lagi kan lebih, perputarannya lebih cepat sih daripada full set satu gitu. Full set jadi gitu ya. Artinya jenengan juga memfasilitasi pelanggan untuk tanya jawab nggak? Mas, kira-kira aku pengen bikin aquascape gini, itu bagusnya gimana? Mas Evan juga memfasilitasi itu nggak? Fasilitasi banget, Mas. Kita ngobrol nanti, bareng gitu ya? Iya, misalnya belum tahu atau kepintar tanya, silakan datang ke sini, kita ngobrol, kita sharing-sharing lah gitu. Dan boleh, mungkin bro, kalau misalkan teman-teman ternyata budidaya tanaman, bisa juga sebenarnya menjadi bisnis yang... Bisa, sangat bisa sekali, Mas. Tidak harus, mungkin tidak harus bikin, create, tapi hanya itu tadi, jualan... sebagai aksesorisnya itu tadi, perintilan-perintilan itu tadi. Perintilannya. Tapi memang paling banyak itu ya. Iya, yang itu kan yang lebih enak sih jualannya. Tapi customer Mas Evan rata-rata dari lokal batu dan sekitarnya. Untuk sementara lokal batu sama Malang sih beberapa sih. Malang ya, sekitar sini aja. Online. Kalau online enggak saya, Mas. Kebetulan saya belum menggencarkan online, cuma mungkin marketingnya aja gitu ya, cuma tetap di offline sini ya, tetap di offline. Toko sini ya, tetap offline. Lumayan menjanjikan lo guys bisnis ini. Iya kan, berarti sorry kalau misalkan teman-teman ternyata ini saya menemukan, wah ini menjadi ladang cuan sebetulnya kan, ladang bisnis. Kalau teman-teman pengen berbisnis kayak Mas Evan, apa yang harus disiapkan oleh teman-teman ya, atau bisa dari basic apa dulu? Kalau yang disiapkan sih mungkin anu, Mas. Yang pertama tadi niat itu tadi. Niat ya? Niat. Kita ngomong bisnis harus niat ya? Iya, okay. Niat. Konsistensi, komitmen tadi. Soalnya kan dalam bisnis kan pasang surutnya itu kan udah pasti ada. Nah, gimana kita tetap di jalur itu walaupun pasang surut, kita tetap konsisten di jalur konsisten itu. Ya. Mas Evan juga menemui itu dong pasti. Ya, lumayan sih, Mas. Lumayan. Oh ya? Iya. Pandemi berpengaruh kan? Pandemi sangat berpengaruh dan alhamdulillah kemarin pandemi sangat melonjak naik sekali. Oh, justru malah melonjak naik. Iya. Wah, luar biasa. Bisa sampai berapa persen, Mas?
berapa kali lipat daripada sebelum pandemi? Sekitar waduh berapa mas ya? 100% mungkin. 100% ya. Dua kali lipat. Iya, dua bisa lipat. Bisa dua kali lipat. Ya. Omset Mas Evan ya. Yang sama Mas Evan dapatnya. Dua sampai tiga kali lipat lah kemarin yang awal PPKM. Ya. Berarti kenapa mas? Kira-kira apakah ini karena orang tidak boleh keluar akhirnya ya. Orang punya hobi baru? Nah, mungkin salah satunya itu mas. Karena kita dibatasi jarak kan kemarin, kita nggak boleh kemana-mana, jadi mungkin orang juga bosan, mungkin cari hobi atau kesibukan baru lagi yang bisa dilakukan di rumah, mungkin gitu. Tuh guys, ternyata cuma bisnis tanaman, bisa omsetnya gila-gilaan, iya kan? Yang penting adalah kita harus punya niat, konsistensi, komitmen, sama komitmen. Iya. Kunci, tiga kunci dari Mas Evan apa? Niat, konsistensi, dan komitmen. Itu harus tetap dijaga ya. Tetap itu mas. Modal awal. Mau kapanpun, mau ketemu apapun harus tetap dijaga itu. Tetap modal awalnya. Iya. Menarik ini. Mas, kayaknya aku ngomong-ngomong kalau jenengan tadi memberikan saran untuk berkonsisten dan berkomitmen. Iya. Aku tak mulai berkonsisten dan komitmen untuk nanam tumbuhan. Oh iya. Sopo ngerti tumbuhanku sok akeh, ya kan? Ya. Terus tak jual ning sampean ngono ya, Pak. Oh siap, boleh. Bisa jadi ladang jual. Boleh, benar, boleh, kan? Boleh. Ini namanya partner bisnis. Ya, yes, ini adalah satu inspirasi lagi bahwa ternyata dari batuan dan tumbuhan gini kalau dirangkai itu bisa menjadi bisnis yang luar biasa loh. Sampai ketemu lagi di Cuanin Aja. Ayo mas, kita siapa?